Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips, dan tutorial. Guci adalah nama salah satu kawasan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Berada di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, Guci pun berhawa sejuk. Pemandangan puncak Gunung Slamet tampak berdiri gagah dari tempat ini. Guci relatif sangat mudah dicapai, baik dengan berkendara roda 2 maupun roda 4. Jalannya beraspal mulus namun berkelok-kelok. Beberapa waktu terakhir kawasan Guci semakin ramai karena menawarkan wisata alam yang memukau. Selain itu, tempat ini memiliki pemandian air panas. Bukan cuma kolam, tetapi disediakan bata privat buat yang risih mandi ramai-ramai. Di tempat wisata Guci ini ada beberapa kegiatan yang tidak boleh Anda lewatkan. Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik, langsung saja simak videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, berendam di pemandian air panas Guci. Rasakan nikmatnya berendam di pemandian Guci. Kawasan pemandian air panas Guci terkenal dengan air panas alami yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan menyegarkan tubuh. Untuk masuk ke kawasan ini, Anda harus membeli tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang untuk pendapatan daerah setempat. Setelah memasuki gerbang kawasan tersebut, Anda akan banyak menemukan vila-vila tempat menginap yang dikelola oleh penduduk setempat dengan harga yang relatif murah. Selain pemandian air panas, juga ada lokasi lain yaitu Pancuran 13 dan Pancuran 7. Namun yang paling memikat atau favorit di sini adalah pemandian air panasnya. Yang kedua, Gunung Slamet. Selain bisa berendam air panas, Anda juga bisa mendaki Gunung Slamet lewat jalur Guci. Jalur ini ternyata banyak diminati pendaki, selain jalur Bambangan di Kabupaten Purbalingga. Dengan ketinggian 3.428 mdpl, Gunung Slamet bisa dikatakan cukup berat untuk pendaki pemula. Treknya memang sebagian besar landai dan mudah dilewati, namun lautan pasir bakal jadi tantangan tersulit bagi pendaki. Yang ketiga, Curug Sibeong. Tak jauh dari kawasan Guci, tepatnya dekat pintu gerbang area Guci, hanya 3 menit saja. Ada Curug Sibeong yang bisa Anda kunjungi. Dengan tinggi kurang lebih 6 meter dan berair hangat. Curug Sibeong memang terbilang mungil untuk jajaran curug lainnya yang tersebar di daerah Bumi Jawa. Uniknya curug ini dikelilingi balok-balok tebing yang rapi. Yang keempat, Curug Serwiti. Tempat ini selalu ramai pengunjung saat akhir pekan.
berbagai spot foto menyambut wisatawan saat masuk ke lokasi wisata air terjun ini. Air terjun ini memiliki ketinggian 15 meter. Meski tidak terlalu tinggi, namun cukup menyuguhkan pemandangan menyejukkan. Selain berselfie, wisatawan juga bermain air di bawah air terjun merasakan dinginnya air pegunungan yang berhulu di Gunung Slamet. Yang kelima, camping di Gucci Forest. Lokasi camping ground bernama Gucci Forest ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Tepatnya di kaki Gunung Slamet Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Begitu memasuki kawasan hutan pinus seluas 25 hektar ini, hawa sejuk pegunungan bisa langsung dirasakan pengunjung. Setiap akhir pekan, lokasi ini banyak didatangi wisatawan. Mereka umumnya menginap sambil camping di area tersebut. Yang keenam, Jembatan Kaca Baron Hill. Jembatan kaca ini sangat cocok untuk foto-foto dan memacu adrenalin. Anda akan diajak melintasi jembatan kaca yang berada di ketinggian. Hanya saja, para pengunjung dibatasi untuk naik ke atas jembatan tersebut demi keamanan dan kenyamanan wisatawan. Itulah 6 kegiatan-kegiatan yang bisa Anda lakukan saat berkunjung ke tempat wisata Gucci. Tentunya masih banyak lagi tempat-tempat menarik yang bisa Anda kunjungi di area Gucci ini yang sayang untuk dilewatkan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka, share ke teman-teman kalian, ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalaman tentang video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.